bermula ini itu satu pasal. Wa manir tadda. Dan bermula siman-siman orang yang murtad ya nyaman. Maksud murtadnya, maksud murtadnya itu orang yang keluar dari agama Islam. Kenapa dia bisa murtad? Karena dia telah menduai Allah Ta'ala. Misalnya gini, kau buat patung. Buat patung? Kau buat patung? Patung itu yang kau sembah. Dan bermula orang yang murtad daripada Islam itu dituntut tobat. Orang yang keluar, orang yang keluar dari agama Islam, habis itu dia masuk lagi ke agama Islam, habis itu dia akan dituntut tobat dengan tiga kali. Kan ada cara-cara tobat. Nah, tiga kali. Tiga kali maksudnya. Syarat-syaratnya lah. Gimana? Itulah gimana? Tiga kali itu. Misalnya mengucap dua kalimat syahadat. Minta ampun kepada Allah. Maka jika seseorang yang bertobat dan jika tidak, maka ya, belum habis tadi. Gimana tiga kali? Apa tuh? Mana? Lego lagi orang kan. Tobat. Lah tiga kali itu tuh. Misalnya kadi you Lego. Hai. Lego kan tobat. Tobat. Coba ya, kawan. Iya. Maka jika seseorang ianya bertobat, kalau dia tidak mau bertobat disuruh satu kali, dia tidak mau, suruh dua kali tidak mau, suruh tiga kali tidak mau. Dan jika tidak mau dia bertobat, apa tinggal itu? Satu, dua, apa? Hah? Satu. Aduh, ini. Nah, sarah, apa? Sah Islam. Apa tuh? Atarot.